firman Tuhan yang terus katakan amin. Shalom. Siap di Tuhan. Sama-sama kita belajar dari Filipi 2 ya. Tadi itu Pak Kevin nelpon-nelpon rupanya jadwalnya si Angie. Ya. Nah, Filipi 2 ya betul. Filipi 2 ayat 12 ya, kita baca Filipi 2 ayat 12, judulnya kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, apa yang harus kita kerjakan ya, gitu kan. Sekali selamat tetap selamat. Iya, tapi harus, kalau kita itu percaya Yesus, berarti yang kita kerjakan apa? Ibadah. Kan begitu kan? Mengasihi, memaafkan. Kan gitu kan? Berdoa, baca Kitab dan lain-lain. Nah, kita baca 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetapkan kerjakan dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih, tetapi waktu aku tidak hadir. Nah, mau Tuhan hadir, mau tidak, pimpinan hadir, mau enggak, kita harus mengerjakan dengan taat. Katakan mengerjakan dengan taat. Mengerjakan dengan taat. Iya, ya. Kalau mau kaya, rajin kerja, rajin nabung. Kan begitu. Kalau mau dapat mujizat, banyak doa, banyak baca Alkitab. Kan begitu, ya. Kalau mau pintar, rajin membaca, belajar, berlatih. Nah, itu semua harus dikerjakan, bukan bin salabin kaya. Kaya. Bin salabin pintar. Pintar. Apalagi? Bin salabin imannya bertumbuh. Enggak bisa. Ya harus dikerjakan. Amin. Amin. Nah, yang pertama kerjakan apa itu? Yang pertama adalah kita buka Mazmur ya, yaitu benda kerukunan ya. Mazmur 133 ya. Mazmur 133. Kita baca Mazmur 133. Yang sudah ketemu katakan amin. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ya, sudah ketemu? Amin. Yuk kita baca 1 dan 3. Persaudaraan yang sungguh alangkah baiknya dan apabila bersama dengan seperti minyak yang baik di atas meleleh ke janggut harum, ke jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun dari gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan apa memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi yang kita kerjakan yang pertama adalah rukun. Katakan rukun. Suami rukun diberkati. Ya, orang tua, anak, menantu rukun diberkati. Tetangga rukun diberkati. Jemaat rukun, gereja diberkati. Jadi ini ya, bisakah kita rukun supaya kita mendapatkan berkat? Ketika kita rukun, maka Tuhan akan memberkati kita. Setuju, katakan amin. Amin. Bisa enggak kita melakukan rukun? Bisa, kalau kita mau mengerjakannya. Betul enggak? Kalau kita mau mengerjakannya, demi kerukunan kita harus mengalah. Demi kerukunan kita harus berdamai. Demi kerukunan kita harus memaafkan. Dan setuju, katakan amin. Iya. Selanjutnya kita buka firman Tuhan kita, yaitu di dalam Yohanes 21 ayat 7. Ya. Yohanes 21 ayat 7. Yohanes 21 ayat 7. Sudah ketemu? Yuk kita baca Yohanes 21 ayat berapa? 7. Ayat 7, 17 maksud saya. Saya salah. Maafin, mau maafkan enggak? Amin. Ya, kalau enggak mau enggak apa-apa, Tuhan Yesus mau. Yang penting Tuhan Yesus mau maafkan. Ayo Yohanes 21 ayat Yohanes berapa tadi? Iya, 21:17. Yuk, 1 dan 3. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Maka sentilah hati Petrus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu,
Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya. Gembala kan? Iya. Yang kedua, kalau kita mengerjakan keselamatan kita harus mengembalakan. Katakan mengembalakan. Amin. Ya. Saya punya pegawai baru, saudara, namanya Miss Melita, saudara. Setiap malam dia itu cool. Coolnya itu ada di Pasir Putih, ada di Sibunggung, ada di Garuda Sakti, ada di Kualu. Dia ya, liburnya itu cuman Senin. Selasa cool, Rabu cool, Kamis cool, Jumat cool, Sabtu cool. Hari Minggu dia itu berangkat jam 8 pagi, pulang jam 9 malam. Ibadah cool. Saudara, bayangin. Satu orang, seorang anak gadis, dia mengembalakan banyak sekali dan jauh-jauh. Kalau Ibu Ngoprilnya dekat, masih Garuda Sakti. Muridnya Garuda Sakti juga. Dan cuma satu kulnya, kul Immanuel. Kan gitu kan? Muridnya nggak ada yang jauh-jauh. Kompleks ini juga. Kan gitu kan? Lalu enak. Kalau Miss Melati, waduh, jauh-jauh kulnya. Seorang gadis. Wow, saudara. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, mengejarkan keselamatan, harus mengembalakan. Katakan mengembalakan. Iya, ini anak-anak ini, anak-anak sekolah minggu ini. Harus ada full sekolah minggu. Amin, nama Edo. Kalau ini, aku manggilnya apa? Mama Jimmy. Amin, Mama Jimmy. Mama Jimmy aja bilang amin. Wah, ibu ketawa. Mama Edo ketawa. Iya, Mama Jimmy aja amin. Katakan amin, aku mau gitu kayak iya loh, itu anak-anak itu jiwa-jiwa ya, itu jiwa-jiwa itu harus ada nih sekolah minggu di sini harus ada generasi bangsa ya di sini aja atau di rumah Mama Jimmy sebentar nggak perlu lama satu jam aja nyanyi apa yang bisa atau setelkan musik pakai tape begitu ya itu nanti dilatih mewarnai cerita tentang Daud atau cerita tentang Abraham atau cerita tentang apa? Nung, terserah. Gampang. Ya, anak kita diberkati dan anak-anak orang lain pun diberkati. Ya. Nanti kalau ada Natal sekolah minggu di sini, orang tuanya pun mau nabur. Karena apa? Karena cinta anaknya. Mau yang Natal anakku kok kan begitu. Bisa Natal anak sekolah minggu ke rumah ini. Amin Mama Edo. Amin. Sekarang Tuhan. Tuhan berarti akan ada kul sekolah minggu di sini kita doakan iya harus begitu ya jadi saudara kita harus mengembalakan yang lainnya mengembalakan apa banyak mengembalakan suaminya mengembalakan istrinya mengembalakan anaknya mengembalakan tetangganya mengembalakan karyawannya kalau punya karyawan kan gitu ya itulah kalau kita mengasihi Tuhan Yesus tanggung jawab kita semua harus kita gembalakan caranya apa kita doakan mereka ya kita berlaku sopan manis senyum sapa ramah rajin itu mengembalakan sehingga mereka melihat engkau jadi panutan apa itu panutannya patut dicontoh. Contoh, jadi teladan. Teladan. Melihat engkau jadi teladan. Setuju katakan amin. Amin. Iya. Lanjut, yang ketiga. Yang pertama harus kita kerjakan rukun. Yang kedua mengembalakan. Yang ketiga kita buka Yosua 1 ayat 8. Amin. Ya. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Amin. Ya, itu ya. Yosua 1 ayat 8. Sudah ketemu? Yosua 1 ayat 8. Yuk, 1. Yosua 1 ayat 8 ya. Yang belum ketemu mendengarkan. 1 2 3. Jangan engkau memperkatakan tetapi siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan perkara yang tertulis di dalamnya.
supaya engkau akan beruntung. Amin. Nah, ini saudara yang kita kerjakan, dikatakan jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan di ayat 7-nya. Ya, supaya perjalananmu akan apa? Berhasil. Akan apa? Kenapa harus ada dua, berhasil dan beruntung? Ini sama atau beda, berhasil dan beruntung? Halo, ibu-ibu, sama atau beda berhasil dan beruntung? Beda. Apa bedanya? Beruntung apa? Berhasil apa? Kalau beruntung? Ada bonus. Iya, apa gitu? Belum tentu semua yang capai tujuan ada keberuntungan. Iya. Oh gitu. Kalau yang lain apa? Punya pendapat apa? Sama atau beda? Jadi yang di sana, apa? Ibu-ibu di sana, sama atau beda? Sama atau beda? Mana jawabannya? Ibu Grace, sama atau beda? Beda. Apa menurut Ibu Grace? Berhasil apa, beruntung apa? Suara terbanyak ya. Sama. Ya, saudara punya berhasil. Banyak orang berhasil. Banyak orang berhasil tapi tidak beruntung. Ya, maksud saya itu berhasil adalah bla 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 bla. Beruntung adalah bla 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 bla. Gitu. Tadi Mama saya udah ngomong berhasil adalah tercapai cita-citanya, sedangkan beruntung ada bonus. Kalau beruntung apa itu? Ada bonusnya, iya. Ada bonus dan dibahkan nggak semua orang dapat. Iya. Yang itu sudah sangat beda. Berhasil itu adalah usaha yang kita kerjakan. Tapi kalau beruntung itu kadang kita nggak mengerjakan dapat untung. Iya. Itu bonus tadi. Iya, seperti kemarin itu kamu di telepon Babinsa. Panas terik, kebakaran. Pak Eko, kenapa kau bakar hujan? Bakar hutan. Enggak, aku aja jemput anak. Tadi ada yang melihat mobil Pak Eko kesini pagi-pagi, dah itu kebakaran, katanya kan. Salah itu. Aku ngebutlah dari sana. Kumpulinlah api itu. Ya, tinggal sedikit. Cairannya memang beruntung. Seharusnya itu apa namanya kering, seharusnya itu api itu besar itu karena rambutnya kering, daun-daunnya kering, tapi kok kecil apinya itu, begitu kan? Jadi bisa kupadamkan walaupun dua kapling sudah hangus karet orang, kan gitu kan? Aku nggak kupadamkan. Terus aku bilang sama Pak Babinsa, Pak itu bukan kaplingku, kaplingku itu udah di pondasi ini, pondasi paut ini, udah nggak ada tanahku lagi. Nah, ini kapling siapa? Kapling orang. Ini kemarin disemprot kering, mungkin dibakarnya langsung pergi. Ya, aku enggak apa-apa lah kupadamkan karena mau pada handphone aku. Nah, itu kan. Jadi enggak merambat ke mana-mana kok yang ke mana-mana. Wah. Jadi sidang terbawa-bawa pula aku kan. Gitu kan. Jadi beruntung tuh demikian. Artinya masih ada untungnya. Kadang tuh kalau orang Jawa tuh sudah jatuh, untung kamu. Belum luka. Sudah luka, untung kamu. Belum mati. Indonesia, Pak. Iya. Indonesia, ya. Banyak untungnya, saudara. Nah, jadi yang harus kita kerjakan yang ketiga ini adalah merenungkan firman Tuhan. Mempraktekkan. Amin. Supaya apa? Berhasil dan beruntung. Yuk kita tutup firman Tuhan di dalam Roma. Roma. Mana Roma ya? Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Yang pertama ini yang kita kerjakan tadi hidup rukun. Yang kedua apa tadi? Mengembalakan. Yang ketiga apa? Mempraktekkan, merenungkan firman Tuhan. Ya. Yuk kita tutup, kita akhiri, kita baca Roma 12 ayat 11. 1, 2, 3. Jangan ialah roh kemuliaan Tuhan. Iya, jangan sampai kendor kerajinan kita. Pokoknya selagi ada waktu, orang yang punya visi, waktu adalah uang, kejar uang sebanyak-banyaknya. Amin. Amin. Oke.
saya doakan semua jemaat GBI PSG harus kaya. Amin. Kejar, mumpung sehat punya tenaga kuat, jangan beri istirahat. Karena dikatakan jangan kendor. Jangan kendor, jangan kasih kendor apa kita, apa kerajaan. Gaspol. Gaspol. Kalau kita mau pintar, terus kuliah sampai dapat profesor. Nah begitu, jangan beri kendor. Terus kuliah, kuliah, kuliah. Ya, ini Ibu Gembala sekarang punya julukan mengejar sertifikat. Kadang itu pakai HP, apa, laptopnya dipakai, HP-nya dipakai. Kalau bisa HP itu juga dipakai, ya. Mata mana yang mau didengarin? Yang ini ngoceh, ini ngoceh, ini ngoceh. Telinganya padahal dua. Yang jo, yang satu jomnya judulnya beda, yang ini judulnya beda, yang ini judulnya beda. Tapi semuanya, semuanya entah didengarin di mana, semuanya dapat sertifikat. Yang namanya mengejar sertifikat. Tapi kalau kita mengejar duit, ya kejar duit, kejar kepintaran, jangan beri kendor. Kalau kita mau ngejar jiwa-jiwa, ya terus cari jiwa-jiwa. Gembalakan WPI, gembalakan anak sekolah minggu, gembalakan jemaat, semua itu Tuhan akan kasih upah pasti. Amin. Pasti. Kalau kita mengasihi jiwa-jiwa, Tuhan akan membela engkau. Tuhan akan kasih berhasil dan beruntung itu. Tuhan akan promosikan engkau. Percayalah. Amin. Amin. Oke, kita tutup, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ajaib kau Tuhan, berkuasa, sanggup pulihkan keadaanmu dalam tanganmu seluruh hidupku. Tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Yesus, ajaib kau Yesus, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganku seluruh hidupku akan goyah. Selamanya. Engkau Allah yang ajaib, besar dan berkuasa.